demokrasi, nasionalisme yang kita inginkan? Tidak! Saatnya kita mencantapkan sistem demokrasi dan nasionalisme. Saatnya kita berjanji kepada Allah untuk menegakkan khilafah Islamiyah. Takbir! Of allegiance to Islamic State and self-styled caliph Abu Bakr al-Baghdadi. The man leading the bayat is Fawzan al-Anshari, a self-styled Islamic teacher, Islamic State supporter, a man with close links with Abu Bakr Bashir, a former spiritual leader of Jamaah Islamiyah, the group behind the Bali bombings. Terima tanggal 25 November akan ada kegiatan unjuk rasa di DPR. Namun ada upaya-upaya tersembunyi dari beberapa kelompok yang ingin masuk ke dalam DPR dan berusaha untuk dalam tanda petik menguasai DPR. Indonesia terlalu mahal untuk jadi tumbal kepentingan segelintir oknum. Indonesia sebagai sebuah negara tak perlu lagi menguji teori dan ideologi baru. Pancasila sudah merupakan ideologi yang paling tepat. Pancasila sudah teruji melalui waktu yang begitu panjang dan terbukti mampu menyatukan perbedaan. Jadi tak perlu lagi berjudi dengan menguji teori dan ideologi lain. Karena itu, segenap elemen bangsa harus bersatu menghadang setiap upaya-upaya yang ingin merongrong keutuhan NKRI.
Ditertawakan itu biasa. Dihina, kami tidak marah. Dimaki, kami tak peduli. Difitnah pun, kami mengelus dada. Tapi kalau Pancasila mau kalian rubah, NKRI mau kalian ganti, kebinekaan mau kalian hancurkan, maka hanya satu kata, lawan!